Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, kita tunjukkan cara buat huruf ya, huruf di bias. Oke, kita berkonsi-konsi ya bos, berkonsi pengalaman yang kita baru buat tadi, yang ini ya. Ini lebih kurang 10 menit ya bos. Sebab dia kuningan, kalau kuningan dia cepat sedikit, kalau dia steel dia lambat, lebih kurang steel 20 menit ya, siap satu huruf begini. Tapi mau kena pandai juga ya bos, cara buat dia macam mana. Oke, kita tunjukkan ya bos. Kita kasih siap yang ini ya. Oke, yang ini bekas yang sudah potong nih, pakai grinder ya bosku. Jadi yang senang-senang itu kita potong pakai grinder, jadi dia tidak membasi mata gergaji lah. Sebab kalau kita pakai gergaji semua nih, dia lambat ya bos. Dia lambat, jadi kita guna grinder yang lurus-lurus nih, yang mana mata gergaji. Sekejap ya bos, kita tunjukkan mata gergaji yang kita buat. Yang begini ya bosku, yang halus punya ini, Jerman punya buatan ya bos, in Jerman. Oke, kalau kita cari dia punya pemotongan bos, kita pergi kedai, kita cari yang ini ya bosku. Dia ada bendera Jerman. Ini memang mahal ya bos, dalam satu keping ini kalau tidak silap saya satu delapan ringgit. Jadi kalau ambil banyak satu kotak begini mungkin murah sikit lah ya. Dia bagi dalam 7 ringgit satu keping begini ya. Yang ini pun satu keping ini mungkin dalam kepala tali pinggang kalau bagi saya lah ya. Yang biasa buat boleh kasih siap 5 ya kepala tali pinggang itu. Ya memang sudah siap lah satu kali, tinggal mau dipakai yang 5 kepala tali pinggang itu. Oke. Yang ini huruf dia ini kuningan ya bosku, kuningan. Kalau yang steel tu dia keras sikit. Keras. Ini yang mata gergaji tadi ini, mata gergaji pula. Yang ini memang untuk steel ya. Memang untuk steel. Kalau besi boleh juga bos, tapi sayang ya kalau kita mau pakai ini. Pakai yang 1 ringgit punya lah kalau pakai potong besi ya. Kalau steel pakai yang ini. Ya bos, ini ya Jerman ya bosku, made in Jerman. Mana tahu yang ada juga ada berminat membuat kepala tali pinggang, kita cari yang jenama ini ya. Oke, mula-mula buat memang ya lambat lah bos ya. Nak buat begitu dulu ya. Oke, ini yang kita mau buat ini, tapi yang ini kita guna mata gergaji ya bosku. Mata gergaji dia yang begini ya. Yang ini pun Jerman punya buatan ya. Dia punya ini ada banyak jenis ya bosku. Yang saya pakai ini kalau steel dengan kuningan ini kita cari yang ini bos. Yang ini dalam satu ikat nih dia ada dalamnya ada 12. 12. Kalau tidak pandai cara potong dia memang dia sekejap satu huruf ini pun mungkin dalam 3 putus ya kalau tidak pandai. Tapi kalau sudah biasa dalam satu begini kita boleh kasih pakai satu anulah satu mata gergaji ini. Oke ya bos, kita tunjukkan ya cara buat dia macam mana. Oke, yang ini yang tadi ini ya bos, yang kalau yang lurus-lurus ini kita pakai mata grindes ya bos. Potongnya macam tadi lah, macam ini. Ini pakai mata grinder ya bos, yang lurus nih. Jadi kalau pakai mata gergaji begini, yang susah-susah nih. Yang kasih macam dalam lubang dia ini kan. Oke, kita tunjukkan ya bos cara buat dia. Yang ini yang bekas ya bos, kita pakai, masih boleh pakai lagi. Jangan dibuang ya, kalau masih boleh pakai. Kalau tidak putus jangan dibuang, kita pakai dulu. Kalau sudah biasa bos dalam dalam satu huruf ini akan kadang tidak putus ya satu mata gergaji ini. Kalau sudah biasa tahu sudah cara dia kan, sebab yang ini kalau dia bengkok sedikit dia putus, dia patah ya. Sebab dia halus ya bos, halus, dia macam benang juga kecil ya. Jadi kalau mau beli barang ini memang susah ya bos, susah mau dapat. Saya tuh hari pun cari barang ini banyak kedai saya masuk ya. Tapi ada jual di KL ya bos, di KL yang ada jual. Di kawasan sini pun ada, di bagian Kelam pun ada, tapi tidak sama ya bos. US pun ada buatan dia, made in US, tapi Jerman lagi bagus ya bos. Ini Jerman punya buatan ya bos. Oke, jelas ya bosku. Oke, kita cari yang begini ya. Dia ada tiga jenis, dia ada tiga brand ya. Ada burung, ada ini, ada yang ini.
Kalau yang ini yang saya beli ini pakai yang ini ya. Nah, ini bos, dia punya contoh dia. Oke bosku, kita start buat ya. Nah, berapa menit dia boleh siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bekas ya bosku, bekas. Jadi dia sudah tumpul lah, tapi kita guna lagi. Kita jangan buang barang nih. Oke, kita tunjukkan ya bos cara buat dia macam mana. Dan ini yang bekas grinder tadi ini kita potong dulu. Oke bos ya, tinggal sedikit lagi baru siap. Yang tinggal di tengah-tengah nih, yang tengah-tengah nih kita bor ya bosku. Kita bor dia supaya mata geragi boleh masuk dalam. Oke, kita buka yang ini dulu.
boleh diadjust ya bosku. Nah, kita cari yang boleh diadjust jadi senang ya. Nah, tapi kebanyakan orang jual yang tidak diadjust, tapi begini memang ada juga bos, tapi susah dapat ya, susah dapat. Oke ya bosku, ini yang tadi yang kita bekas bordo. Oke. Oke, sudah siap ya bos. Nanti kita tinggal mau kasih halus, kasih rata dia punya yang potongan dia nih. Oke, yang bekas bor nih, yang ini yang kita tebok nanti di kepala tali pinggang nih ya. Yang ini ya bos. Sebab yang ini kuningan ya bosku. Kalau kuningan kita kena buat tebok di sini ya, untuk masuk pipe tuh. Kasih bersambung dengan steel nih. Oke, nanti kalau sudah siap kita akan antar gambar ya bosku. Oke, itu saja ya bos. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like ya bos.